Philodendron adalah sejenis liana. Akar mengambil unsur hara dari tanah, sementara batang merambat di pohon-pohon sekitarnya. Jika kita akan menanam philodendron, maka kita harus memahami karakteristik dari pohon philodendron itu sendiri. Yang pertama adalah media tanam. Philodendron hidup di atas tanah yang banyak serasa atau daun-daun tua yang sudah rapuh. Tidak sulit untuk mencari media karena di sekitar kita banyak daun-daun tua yang sudah berguguran dari pohonnya. Tinggal mengambil tanah yang subur, kemudian kita campur dengan serasa ini. Tanaman ini hidup di sekitar pinggiran sungai pada tanah yang miring. Oleh sebab itu, pengairan diperlukan jika kita menanam di dalam pot, tetapi drainasenya harus bagus. Yang ketiga adalah tanaman philo ini hidup di bawah naungan pohon-pohon besar. Oleh sebab itu, jika kita hendak menanam di dalam pot, maka pot itu hendaknya ditempatkan pada tempat yang teduh atau ternaungi.